Hi guys, welcome back into my YouTube channel. So for this segment, kita akan ngebahas mengenai bibir. Kalau di previousnya kita ngebahas how to treat bibir sebagai ya, kecantikan tapi bisa gak pecah-pecah. Nah, kalau sekarang kita akan ngebahas kenali informasi jenis-jenis bibir dan lipstick apa aja yang cocok untuk bibir kalian. Hi ladies. Nah, yuk kita mulai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu supaya kalian mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, informasi yang pertama untuk bibir yang tebal. Untuk jenis bibir yang tebal, kalian perlu tahu kalau kalian mendapatkan anugerah bibir yang seksi. Nah, bibir yang seksi ini guys, kalian gak usah khawatir. Kalian bisa menggunakan semua jenis warna. So you get a huge benefit semua jenis warna. Wow. Nah, tapi yang kalian perlu hindarin cuma warna-warna glossy agar bibir kalian tidak semakin mencolok. That's the tips number one for bibir yang tebal. Kira-kira gimana sih kalau untuk bibir yang tipis? Oke, untuk bibir yang misalnya tipis, kalian bisa pakai yang warnanya pink, soft, beige, nude, atau warna-warna cerah lainnya. Dan kalian pantangannya hanya untuk menghindari warna-warna yang gelap. Stay away from the dark colors. Itu untuk bibir yang tipis. Terus gimana kalau misalnya bibir yang bagian atasnya tebel, bawahnya tipis? It's a complicated one. Tapi don't worry, kalian bisa menggunakan lip liner. So have you ever buy lip liner? Nah, menggunakan lip liner untuk bibir yang asimetris gampang banget. Yang pertama, kalian buat garis untuk yang bibir yang tebal di atas di dalamnya. Ya, kalau yang bawah yang bibirnya tipis, kalian buat garis di luar garis alami bibir itu. Nah, untuk pemakaiannya lipstiknya gimana, Kak? Kan bibirnya enggak sama nih warnanya untuk ketebalannya. Don't worry. Kalian pilih satu tingkat yang lebih muda, warnanya yang lebih soft untuk bibir yang bawah. Plus kasih lip gloss di bibir yang bawah. Simple.